DPD LDI Pekanbaru bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menggelar bakti sosial dengan kegiatan donor darah. Aksi tersebut dilaksanakan di Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda pada Minggu 29 Juli 2023. LDI menargetkan sebanyak 50 kantong darah yang selanjutnya diserahkan ke Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru. Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu program LDII Pekanbaru untuk membantu masyarakat. Terima kasih kepada LDII, di mana pada hari ini kita sudah melaksanakan ini. Salah satunya adalah tentang donor darah. Kita mengetahui bahwa LDII ini di Pekanbaru itu anggotanya kan banyak. Dan juga salah satu perkumpulan organisasi ini juga bersifat sosial dan kemanusiaan. Makanya kita cocok bergandeng. Ya, karena juga kami meminta supaya bisa kita membantu masyarakat. Asisten Satu Sekretaris Kota Pekanbaru, Mashkur Tarmizi, mengapresiasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh LDII. Menurutnya, kerjasama antara LDII dan pemerintah Kota Pekanbaru sudah terjalin erat. Bahkan sejak dirinya menjabat Camat Bukit Raya. Dan kerjasama pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pekanbaru dengan LDII ini sudah terjalin cukup lama dan cukup baik ya. Dan kita tahu itu LDII banyak berkontribusi untuk pembangunan ya, tidak hanya di Kota Pekanbaru, bahkan juga mungkin di Indonesia dengan pilar-pilar atau aspek-aspek yang tadi yang 8 tadi ya. Ada yang lingkungan ya, ada pendidikan. Nah ini saya kira sangat luar biasa dan patut kita apresiasi, dan kami mendoakan ya, pemerintah mendoakan LDII ini semakin maju ya, semakin berkembang dan semakin sukses lagi ke depannya, dan yang terpenting bisa berkolaborasi ya, bisa bekerja sama dengan pemerintah. Tarmizi berharap ke depan akan ada lebih banyak agenda kerjasama yang dilakukan Pemkot Pekanbaru dan LDII bagi masyarakat.